Vario sendiri kan hari ni pakai Uma M5. Okey, abang enggak terkejut kok ada Uma M5 Vario. Selain pada Uma M5 ni, kita ada ECU Cozy lah. ECU Cozy kita ada juga Vario. So kita ada Uma M5. So Uma M5 ya, dia sama je macam ECU lain. Okey, apa yang kita nampak kat sini? Okay, kita tengok sini. So sebelum dyno dapat 11 horsepower lah. Lepas tu kita kutip-kutip dapat 12.4 lah. So untuk skuter yang 100% standard adalah amat bagus lah untuk kan. Kita tengok dia punya power bank pun cantik. Okay, power bank dia pun cantik. Okay, so saat ni kita bagi owner pergi test, kita tengok apa beza dia. So Uma M5 ni antara isi yang mahal lah. Berapa ratus lah Uma? RM1,000 isi dia ha. So agak mahal lah untuk nak banding dengan Cozy baru RM500. Okay, Uma M5 RM1,000. Untuk Vario ni first time lah kita buat Vario, sebab Vario sebelum ni banyak pakai Cozy. Okay, nak buat rumble idea semua boleh lah dengan isi ni, tak ada masalah. Rumble yang jari tak ni rasat. Okay, sama je. Okay, tadi kita ada flash apa semua. Yang penggunaan ni macam biasa lah, hampa dah bisa tengok dah benda-benda tu. Okay, kita tengok lah. Kita nak buat rambai dia pun boleh. Okay, kita tengok. Tu dengar tu bunyi rambal. Dengar tu. So boleh guna lah semua benda ni dekat skuter, tak ada masalah. Okay, kita off balik sebab motor pun standard ya. So memang ada peningkatan horsepower lah. Sebelum ni pun memang ada peningkatan horsepower. So siapa yang nak main dyno Uma M5 boleh main power tilap. Okay, thank you. Okay, macam biasa kita bagi owner pergi try. Abang bagi top speed bang. Abang pergi try tengok beza pick up pun semua lah. Nampak tu. Beza lah, pick up abang lama ni. Hujung tapi memang rasa beza. Alright, come.